Istighdam al-mizan. Ma ma'naha? Apa maksud perkataan ayat dalam kotak yang pertama untuk muka surat 171 yang belah atas tu? Tudarrisul mursyidatu at-taliba istighdam al-mizan. Apa maksud dia? Dalam tu ada perkataan apa? Anis, perkataan pertama tu perkataan yang berkaitan apa? Kategori perkataan tudarrisul tu. Anis? Mana Anis? Anis ada ke Anis? Ha. Tudarrisu tu perkataan apa? Dia kategori apa tudarrisu tu? Ha. Tak tahu. Tudarrisu tu apa? Bagi masuk perkataan, lepas tu kalau tahu perkataan tu adalah perkataan apa? Isim ke, fi'il ke, kalau fi'il fi'il apa? Tu je yang susah nak tahu awak ni tak ke tak. Sebut. Buat sikit. Tudarrisu tu maksud dia apa? Belajar. Dia dalam kategori apa? Tudarrisu. Perkataan tudarrisu tu. Isim ke? Fi'il. Okey. Apa tanda fi'il yang awak kenal dalam perkataan tudarrisu? Kata fi'il? Buat sikit. Ada penambahan huruf. Penambahan huruf apa eh? Penambahan huruf apa tu tudarrisu? Penambahan huruf apa yang ada kat dalam tu? Anis? Rosyadah lebih kepada petunjuk ajar. Ha, sebenarnya kalau nak senang, sama je lah secara kasarnya maksudnya. Sama juga lah macam cikgu tapi nak mencantikkan bahasa dan mempelbagaikan bahasa kita. Al-Mursyidah adalah orang yang tunjuk ajar. Dari soal Al-Mursyidah. Mursyidah ni dalam kategori apa? Tengku Haswani, Al-Mursyidah. Al-Mursyidah ni perkataan tu dalam kategori apa? Untuk awak tahu, ni bukan suka-suka nak tanya. Dengar ke tak usah panggil? Tengku Hazwani Zahira. Tengku Hazwani Zahira. Dengar ke? Orang lain dengar ke? Dengar. Siapa lagi? Hazwani, Tengku Hazwani Zahira. Tengku apa tu? Tengku Hazwani Zahira. Tak jawab ni. Orang lain siapa nak bantu? Al-Ilmu. Ya, Ustazah. Tidak. Cuba Syamil, Al-Mursyidah ni dalam kategori apa? Kawan awak tadi beritahu tu dari situ fail.
Ya, betul. Fa'il. Taliba ni dalam kategori apa? Kalau tadi tu soalan bagi cikgu lah, orang yang mengajar, orang yang memberi tunjuk ajar, dia mengajar siapa? Jadi perkataan tu adalah ke dalam kategori, kategori apa? Taliba. Awadah, mana awadah? Taliba ni awadah apa? Dalam kategori apa awadah? Apa dia, apa dia? Sekali lagi? Tak jelas. Sebut sekali lagi, tak jelas. Kawan-kawan pun tak dengar sebenarnya ni. Awadah? Tak dengar. Type dekat chat. Orang yang Ustazah panggil tu, tak dengar. Boleh? Tak jelas. Awak type kat chat je lah jawapan tu. Type kat chat Okay, orang lain nak cuba At-Taliba. Agak-agak perkataan tu dalam kategori apa? Amza Syahmi. Mana Amza? Amza Syahmi? Amza? Betul. Kalau kita nak i'rab, jawapan untuk at-taliba, perkataan at-taliba maf'ulun bi mansub bil fathah. Itu adalah jawapan untuk perkataan at-taliba maf'ulun bi mansub bil fathah. Okey. Ilis istikhdam al-mizan. Dia gunakan apa? Dia menggunakan cikgu penunjuk ajar tadi tu, dia mengajar seorang pelajar lelaki untuk menggunakan al-mizan, alat penimbang. Al-mizan, alat penimbang. Okey, terus kepada contoh bawah tu. Buku surat 171 bawah. Hadzal kashfu yurshidu az-zabaina ila sina'atil biqalamati wal mihfazati al-yadawiyyah. Okey, sebelum tu al-mizan. Al-mizan tadi dia dalam, dia adalah perkataan isim alat dan isim alat bagi perkataan al-mizan tu mengikut wazan yang mana satu. Siapa tahu? Okay, Ustazah share semula. Al-mizan dalam, al-mizan mengikut wazan yang mana satu? Mizan. Mizan. Mif'alun. Zabaina. Dia kata apa? Al-Kashku tu macam kios. Kedai. Kedai kecil. Kalau al-setengah dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kios kan. Bahasa Arab. Al-Kashku ni gerai kecil. So, seumpama kios lah. Gerai ini, Yurishin
Al-Quran ini ni membimbing ataupun memberi lebih kepada macam tunjuk ajar lah, macam mursyidah tadi, jurupandu, rosyadah, maksudnya membimbing, memberi tunjuk ajar. Yurshidu boleh juga diberi maksud dengan membimbing ataupun membantu, tapi membantu mursa'adah, dia lebih kepada memberi tunjuk ajar lah. Perkataan lain yang hampir sama dengan membantu, memberi tunjuk ajar. Yurshidu az-zaba'ina. Az-zaba'ina ni siapa? Pelanggan. Customer. Customer dalam bahasa Arab kita sebut sebagai az-zaba'ina. Ila, itu tunjuk ajar apa? Ila sina'ati. Kebahagian. Kebahagian. Al-miqlamati. Apa yang ada dalam gambar? Qalamun, pensel. Kalau al-miqlamati, apa? Bekas pensel. Kotak pensel ataupun bekas pensel, alat untuk buku pensel. Miqlamati itu maksud qalamun pensel. Kalau miqlamati, alat ataupun bekas pensel. Wal mihfazatil yadawiyyati. Mihfazah hafazah ni sebenarnya jaga. Al mihfazah al yadawiyyah ni maksudnya apa lagi ada dalam? Tisu. Tisu. Dompet. Dompet, betul. Al-mihfazatil yadawiyyati maksudnya ialah dompet. Ataupun perkataan selain daripada itu kita boleh guna kalau awak jumpa al-mihfazatin nuqud. Itu pun bermaksud dompet. Maksudnya mihfazah ni alat untuk menjaga sesuatu. Hafazah tu jaga kan. Al-mihfazah ni alat untuk jaga apa? Tadi ada biar tu peralatan, kalau kita kata yadawi tu tangan, tapi maksud sebenar mihfazah al-yadawiyah ini dompet. Atau perkataan lain bagi dompet, al-mihfazah kan. Okey, Hazika Husna, Ustazah nak tanya hari ni kita belajar apa? Minal jumlah al-maqru'ah. Dia suruh lupa
payah lukis. Arus sumber tu maksudnya melukis. Lukis peralatan daripada apa? Jumlah yang awak baca. Yang pertama, Ustazah nak ayat ni ada satu, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kotak pink. Untuk lima kotak pink tu, yang pertama salin semula soalan. Contohnya perkataan yang pertama ialah al-mismaru yustakhdamu li wasfil 'anasiril insya'iyyah ma'a ba'dihha. Yang pertama, tulis semula perkataan tu dengan penuh. Yang kedua, tulis maksud bagi setiap perkataan. Bukan maksud perkataan satu persatu pun tak apa, asalkan awak tahu peralatan dan maksud secara ringkas untuk ayat tersebut. Maksudnya kesimpulan bagi ayat tersebut. Faham tak? Nak ulang? Okey, untuk muka surat 173, bahagian ba. Arsumul ismal alah minal jumlah al-makru'ah. Sezahna awak buat, ini adalah homework. Tulis ada lima kotak pink, lima-lima ni kena salin. Salin soalan. Yang kedua, setiap ayat yang penuh di setiap kotak pink tu, tulis terjemahan. Maksud bagi setiap perkataan. Lagi 10 minit kita nak bincang sama-sama semula, sambung tadi yang tadi awak tanda surat 173 bahagian ba, 174 alif. Okey, untuk 170 dengan 71 saya nak nak tengok pemahaman awak. Okey, cuba sebut orang lain siapa, sebut contoh perkataan al-fi'il dalam 170 dengan 171. Fi'il dalam kotak kuning untuk muka surat 170 dan 171.
fa'il mudhari', apa tanda dia? Tengok perkataan tu. Hujungnya bari depan. Jadi istilah dalam bahasa Arab kalau bari depan apa dia? Kena ingat ni. Kita kena sentiasa berlatih. Sebab nanti dia dah lima, soalan macam ni lah yang kita kena jawab nanti. Fa'il mudhari', mar, marfu'. Kalau marfu', marfu' bi apa? Ha, dah tahu dah tanda. Marfu' tu baru tanda. Ha. Jadi kalau bari depan dia dengan apa? Bi, bi, bi dhamma. Okey, orang lain. Amni dan Ila. Apa lagi fi'il mudhari' yang ada dalam buku surat 170 dengan 171? Amni dan Ila. Ada satu fi'il mudhari' 170 dengan 171. Sebut. Jadi kena tulislah fi'il mudhari', tanda dia apa? Cuba tengok perkataan tu bertanda apa. Baris depan. Ha, jadi dalam bahasa Arab istilah untuk baris depan perkataan tu kita sebut sebagai mar, mar, marfu'. Ha, fi'il mudhari' marfu' bi, bi apa? Bi dhammah. Kalau baris depan bi dhammah. Ha, faham tak? Faham. Ha, fi'il tu tadi. Okey, yuqayyimu. Kalau tak ada tan yuqayyimu, perkataan lain yang mana satu Amni? Selain yuqayyimu. Ha, sebut je yang mana awak tahu. Yudarribu. Lagi? Ha, bawah tu yang mana satu? Yahduru. Ayat Yahduru. Okey, jelas eh? Jelas. Okey, syukran jazilan. Okey. Yang tu baru fi'il. Fa'il. Ha, fi'il adalah perkataan yang berada di awal ayat. Untuk perkataan jumlah fi'liyah. Dalam muka surat 170 dan 171 ni, semua adalah jumlah fi'liyah kecuali yang bawah, haza. Haza tu, itu bukan jumlah fi'liyah. Itu adalah isim isyarah. Dia tunjukkan. Ini gerai. Ha, gerai yang menunjukkan apa pelanggan ke bahagian apa? Ke bahagian hazal kashku yurshidu zaba'indu. Itu bukan jumlah fi'liyah. Itu adalah jumlah ismiyah. Okey, itu saja jumlah ismiyah. Yang lain semua jumlah fi'liyah. Ha, maksudnya perkataan-perkataan itu automatik itu adalah fi'il. Ha, itu saja. Okey, yang kedua fa'il. Ha, siapa-siapa yang nak cuba jawab satu perkataan, seorang satu perkataan untuk semua kotak ni. Fa'il. Yang mana satu fa'il yang ada dalam 170 dengan 171? Fatin Amira. Ha, okey, awak dulu. Cepat. Ha, mana satu fa'il? Al-Mudiru. Okey, untuk muka surat 171. Yuqayyimu al-Mudiru. Ha, itu adalah fa'il. Okey, bila fa'il, macam mana kita nak i'rabkan untuk fa'il? Ha, yang tadi fi'il. Fi'il, fi'il mudhari' marfu' bidhammah. Bila fa'il, yang asasnya kita kena ingat fa'il tu berbaris apa? Tengok baris dia. Baris depan. Bila fa'il dalam bahasa Arab baris depan, kita kena ingat dalam kepala apa istilah untuk dalam bahasa Arab baris depan? Mar? Marfu'. Ha, jadi fa'il marfu' bi? Bidhammah. Okey. Nampak eh jelas sekarang ni kita dah berada di bulan, bulan berapa sekarang? Bulan 9.
Jadi saya tinggal beberapa bulan kita nak habiskan silibus untuk tingkatan 4. Tak lama lagi kita nak naik tingkatan 5. Kalau boleh sebelum naik tingkatan 5, kuasai cara i'rab ada 3. Tiga yang pertama kita dalam ayat tu kena tentukan. Ianya adalah isim ke, fi'il ke, lepas tu dia kategori apa? Kalau fi'il, fi'il apa? Fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke? Itu untuk kategori yang pertama, untuk i'rab. Yang kedua, kena tahu baris. Kalau baris depan, apa istilah untuk baris depan? Hukum untuk perkataan tu. Hukum tu maksudnya dalam bahasa Arab tak ada lain. Sama ada marfu' baris depan, mansub baris atas, majzum baris mati, majrur baris bawah. Tak banyak, lebih kurang macam Quran lah. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati. Itu saja. Marfu', mansub, marfu' baris depan, mansub baris atas, majrur baris bawah, majzum baris mati. Kemudian yang hujung, kataan yang ketiga tu, kalau dia marfu' tu baris depan, dia dengan apa? Dengan tanda bidhammah, contohnya. Dia baris depan, fa'il marfu' bidhammah. Itu yang asas, kalau bidhammah baris depan yang asas. Bil fathah, kalau memang terang-terang itu adalah baris atas. Yang tak ada tambahan apa-apa, yang tidak menyebabkan perkataan tu berubah jadi apa-apa. Kalau berubah, itu yang awak kena ingat. Contohnya perkataan tu jadi jamak muzakkar salim. Kalau fa'il marfu', marfu' bil waw contohnya. Muslimun, dia adalah perkataan fa'il. Perkataan muslimun bukanlah fa'il marfu' bil dhammah. Dia kena fa'il marfu' bil waw. Sebab tanda untuk marfu' untuk jamak muzakkar salim itu adalah huruf waw. Jadi ustazah harap kalau boleh semua pelajar yang masih samar-samar kena tengok balik. Apa sebenarnya tidak banyak tapi kita kena ulang-ulang tengok, ulang-ulang tulis, ulang baca-baca banyak kali. Supaya ingat. Dengan cara tu je, dengan ulang kaji, baca semula, study semula. Kita kena tengok semula nota-nota sebelum ni. Okey, itu baru fa'il. Selepas fa'il, tarkib. Okey. Tarkib yang kita tahu ada dua kan? Tarkib idhafi dengan na'ti. Itu secara kasar. Fi'il ta'biri satu lagi baru kita belajar tahun ni. Okay. Tarkib idhafi kita biasanya tarkib idhafi ni berkaitan perkataan mudhaf dan mudhafun ilaih. Perkataan pertama adalah mudhaf, perkataan kedua adalah mudhafun ilaih. Okay. Dalam satu-satu ayat bahasa Arab, kalau kita nak tahu, nak tengok i'rab kan, yang pertama kalau tak tahu itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, kita kena tahu itu adalah tarkib idhafi. Kena ingat tarkib idhafi hanya berada dalam perkataan, dia berkait dengan mudhaf dan mudhafun ilaih saja. Bila dimintakan i'rab berkaitan dengan tarkib, jangan sebut tarkib idhafi, salah. Jadi perkataan pertama adalah mudhaf, perkataan kedua mudhafun ilaih. Sama juga kalau tarkibun na'ti. Tarkibun na'ti berkaitan dengan al-man'us dengan an-na'az. Dia man'us dulu baru an-na'az. Jadi perkataan tarkibun na'ti, kebiasaan pelajar dah kuasai dah. Ustazah percaya memang daripada lower form lagi. Tarkibul idhafi dengan tarkibun na'ti awak dah kuasai dengan baik. Cuma bila naik upper form, istilahnya tu awak kena faham lebih sikit je. Kena ingat tarkibul idhafi berkaitan dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tarkibun na'ti berkaitan dengan al-man'uj dengan an-na'z. Apa itu mudhaf dengan mudhafun ilaih? Mudhaf dengan mudhafun ilaih perkataan yang bersandaran. Maksudnya perkataan, dua perkataan yang menjadi satu. Contoh, bilik guru. Bilik guru dua perkataan tapi satu benda je. Itu adalah tarkibul idhafi dan perkataan pertama ialah mudhaf dan perkataan kedua ialah mudhafun ilaih. Daripada lower form sebenarnya dah tahu dah baris untuk tarkibul idhafi apa? Kalau ghurfatul muallimin. Ghurfatul muallimin yang pertama tu baris depan, yang kedua baris bawah. Dia takkan sama kan? Tarkib berkaitan dengan al-man'uz dengan al-na'az. Sifat. Maksudnya adjektif. Bila adjektif, sifat, syarat dia adalah apa? Hurufnya sama. Kalau pertama baris depan, perkataan kedua pun baris ke depan. Perkataan pertama baris atas-atas, sama. Jadi, nak tahu kategori perkataan untuk tarkibun na'ti, yang pertama perkataan itu adalah man'uz, yang kedua perkataan itu adalah an-na'uz. Okey, itu saja.
rasa hari ini adalah mif'alatun, yang kedua mif'alun. Okey, lepas tu Ustazah terangkan tadi berkaitan dengan ayat-ayat atau perkataan baru muka surat 170 dengan 171 tentang fi'il, fa'il, maf'ulun bih dan tarkib. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, Ustazah harap untuk setakat ini saja. Peringatan sekali lagi untuk setiap kali kelas. Yang pertama, tolong isi kehadiran. Kehadiran dalam Google Classroom. Itu adalah bukti. Ha. Jangan culas, jangan Ustazah ambil kehadiran ke apa. Itu untuk bukti dokumentasi. Ha. Apabila kelas PDPR ni, kita tak naklah sejak ada komplain daripada parents, tak ada kelas, tak apa, kelas cikgu tak buat kelas lah, apalah, tak ada bukti. Jadi apa yang ada dalam Google Classroom itu adalah bukti perjalanan PDPR antara guru dengan pelajar. So yang tak hantar tu, kalau parents dia komplain anak dia tak buat kerja kat rumah, alasan dia sebab cikgu tak buat kelas, jadi kami boleh tunjuklah yang mana satu pelajar hantar, pelajar tak hantar, progres setiap hari berjalan ke tak, kami boleh tunjuklah. Maksudnya PDPR ni atas disiplin pelajar. Kalau pelajar tu boleh berdisiplin setiap hari kelas macam kelas bersemuka, insya-Allah kita tak akan ketinggalan. Tapi kalau kamu bersikap culas dekat rumah, kamu tak boleh disiplin dengan masa, tak boleh nak buat nak ikut masa yang ditetapkan, memang kamu sendiri yang akan rugi. Sebab kamu sendiri yang akan ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang dah banyak dah. Dengan awak tidur ni lah dalam kelas, lepas tu sekejap masuk lah, kehadiran tak jaga. Lepas tu walaupun dekat rumah, macam-macam alasan lah, nak keluar pergi sana lah, nak keluar pergi sini lah. Sebab sekarang ni kita kelas, walaupunlah kelas dekat rumah tapi bukan hari cuti, tetap hari sekolah. Jadi pesanan Ustazah, yang pertama isi kehadiran dalam GC, yang kedua hantar tugasan dalam Google GC, dalam Google Classroom masing-masing. Okey, itu saja. Ustazah rasa setakat itu saja. Tak ada soalan ? Okey, kalau tak ada soalan, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairal jaza. Syukran jazilan. Terima kasih Ustazah. Okey, assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh live nota hari ni Ustazah share dalam ni lah nanti dalam grup kelas tak apa. Okey.